بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Benar nih ucapannya. Waalaikumsalam. Bukan apa? Waalaikumsalam. Tapi yang benar waalaikumsalam. Salamnya ada alif lam. Isim ma'rifah. Assalam. Waalaikumsalam. Diwasalkan waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi insyaAllah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillahi muhammadin إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جعلنا الله وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati Ami Abdul Qadir bin Askar hafizahullah wa ra'ah, insyaallah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga besarnya, di antaranya Al Ustaz Fahmi Askar dan Al Ustaz Fauji, segenap para pengurus Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah kita bisa mengikuti kebaikan para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yang mana mereka adalah murid-murid terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dan imam kita Ahlul Madinah Syekh Yusuf. Masya Allah, lahir di Madinah, besar di Madinah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Orang jadi Ahlul Madinah itu bukan pilihan, tapi itu memang takdirnya Allah. Alhamdulillah mau jadi imam di kita. Tadi doanya baik, bagus, banyak. InsyaAllah doanya dikabul semua. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, hadirat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Saya lihat ini wajah-wajah orang baik, wajah-wajah orang taat kepada Allah. Semoga antum semua bisa istiqomah. Masjid ini masya Allah, sampai malam terakhir makin penuh jamaahnya, gak menyusut. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Jadi memang kalau kita sudah masuk di Ramadan ini, jangan tanggung-tanggung. Ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qad adallakum syahrun 'azimun mubarak. Ay manusia, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian telah dinaungi, artinya kalian telah masuk di bulan yang mulia dan penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatul qadr khairun min alfi syahr.
bulan yang di dalamnya ada malam Al-Qadr yang lebih baik daripada 1000 bulan. Setahun 12 bulan, kalau 1000 berapa? 83. Insya Allah tahun ini kita dapat Lailatul Qadar. Paling gampang dapetin malam Lailatul Qadar. Caranya anggaplah setiap malam di mana kau berada itu adalah Lailatul Qadar. Sudah pasti dapat. Ya enggak? Ini malam keempat, udah anggap aja ini malam Lailatul Qadar. Besok malam Lailatul Qadar, besok malam Lailatul Qadar. Tiap malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Betul enggak? Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Lailatul Qadar hanya kepada orang-orang yang semangat di bulan suci Ramadan. Karena itu bonus pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya, ja'alallahu taala siyamahu fariidhah wa qiyam lailihi tatawwu'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari bulan puasa Ramadan adalah fariidhah, kewajiban. Kewajiban yang harus dijalani. Tidak boleh membatalkan tanpa udzur. Kalau ada orang membatalkan tanpa udzur syar'i, maka dia harus mengqadha puasanya berikut dengan taubatan nasuha. Karena itu maksiat yang sangat besar. Na'udzubillah min syar'i. Boleh orang membatalkan puasa kalau dia udzur, misalnya bepergian keluar kota minimal jaraknya 83 km. Itu pun kalau bepergiannya sebelum subuh. Kalau bepergiannya setelah subuh, gak boleh batalin. Misalnya dari sini ke Jogja, berangkatnya sebelum subuh, boleh. Tengah jalan, udah keluar Jakarta sebelum subuh, bisa batalin. Tapi kalau jalannya habis subuh, gak boleh batalin. Kapan boleh batalinnya? Kalau kena bab sakit. Marid, sakit yang apabila diteruskan puasanya bisa membahayakan tubuhnya, itu baru bisa dibatalkan. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan mendirikan ibadah malamnya adalah bernilai sunnah seperti yang antum kerjakan ini, salatut tarawih. Ya salam, bilang ya salam gitu, ya salam, ya salam. Allah Maha penyelamat orang yang banyak berzikir, ya salam, hidupnya selamat insya Allah. Sholatut tarawih, sholat yang masuknya setelah sholat isya. Kalau kita belum sholat isya, belum masuk tarawih buat kita. Kitanya mesti sholat isya dulu. Jadi kalau nanti suatu saat ada yang telat datang, belum sholat isya dulu, baru bisa ngikut tarawih. Sholatut tarawih, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mendirikan bulan suci Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya yang lalu. Banyak ulama mengartikan arti man qama di situ adalah mendirikan salatut tarawih. Jadi jangan sampai putus nih. Insyaallah sampai akhir kita salat tarawih ya. Amin ya rabbal alamin. Wa qiyam lailihi tatawwu'an. Para hadirin dan hadirat sekalian, bertekadlah mulai malam ini lebih baik dibanding malam sebelumnya. Nanti malam bangun lagi tahajud. Belum sholat witir, tahajud lagi, boleh. Bangun tahajud, baca Al-Quran yang banyak, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari malam dirikan ibadah malam, ibadah tahajud sunnah. Asa, asa, asa itu artinya apa? Mudah-mudahan ya. Asa bahasa Arab ya, artinya apa? Mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang berfirman, asa tidak lagi diartikan mudah-mudahan, tapi apa? Pasti. Oh. Kalau firman dari Allah, asa
Artinya bukan mudah-mudahan lagi, tapi apa? Pasti. Ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kau diberikan kedudukan yang terpuji. Saya ada baca riwayat, ibunya Nabi Sulaiman. Kenal sama Nabi Sulaiman enggak? Hah? Nabi Sulaiman. Dia takut ditanya, kenal di mana gitu? Enggak main tuh. Zaman dulu itu. Bilangnya di Al-Quran. Ibunya Nabi Sulaiman wasiat kepada Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, la tukthirun nauma bil lail. Man yukthirun nauma bil lail yati faqiran yawm al-qiyamah. Hai Sulaiman, jangan banyak tidur malam. Orang yang banyak tidur malam tidak ibadah kepada Allah, hari kiamatnya miskin, enggak punya harta. Lagi pula orang kalau enggak tahajud hidupnya susah. Bukan susah. Susi, itu beda antara susah mah. Susi ini intelektual. Hidup bangun malam, ya salam, doa, mohon sama Allah, nangis, nggak ada yang tahu kita nangis. Minta sama Allah yang mau sehat, yang mau rezeki, yang mau dapat jodoh. Semua bagi Allah gampang, semua bagi Allah mudah, semua bagi Allah kecil. Semua bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sering memohon kepada Allah, insya Allah tidak dihinakan, sehingga dia tidak sampai memohon kepada manusia. Ntar kalau kita jarang mohon sama Allah, ntar kita hina. Jadi nanti dikit-dikit mohon sama orang, datang ke sini, hina deh kita. Makin jauh deh orang dari kita. Na'udzubillah, amin. Yang terpenting doa kita adalah keselamatan dunia dan akhirat. Segenap para hadirin wa qiyam alaihi tatawuan. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man taqarraba fihi bi khasratin min al-khair kana kaman adda faridah fi ma siwa. Wa man adda faridah fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa." Siapa orang mengamalkan amalan sunnah, pahalanya seperti amalan wajib. Siapa orang mengamalkan amalan wajib, dikali lipatkan sampai 70 kali lipat. 70 kali. Kan keterlaluan kalau enggak apa? Enggak semangat. Betul enggak, Pak? Kita jujur aja di Ramadan kan enggak boleh ngebohong ya. Karena mau tanya, itu jujur aja. Lebih semangat mana, janji pahala sama janji fulus? Enggak, jujur aja. Ramadan kan enggak boleh dosa, enggak boleh bohong ya. Dan ngurangin pahala. Ini apa ini? Ini jari. Ini belum buka puasa. Jari belum full. Kenapa nih? Ada apa nih kita sama diri kita? Kita enggak usah ngomong orang lain deh. Kenapa kok janji pahala kita enggak semangat? Saya ada cerita sedikit. Cerita sedikit aja. Nabi Musa alaihi salatu wasalam sekitar usia 18 tahun berangkat ke negeri Madian. Dari Mesir berangkat ke negeri Madian itu kurang lebih perjalanan hampir 8 hari. Kata Imam Abdullah ibn Abbas, sendalnya Nabi Musa sampai habis. Jadi sampai Madian kakinya banyak luka. Kemudian beliau muntah daun, karena gak ada makanan lain kecuali daun-daunan di pinggir jalan. Sampai di Madian, gak ada saudara, gak ada teman, gak ada kenalan. Karena beliau seorang Nabiullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang beliau lakukan? Ya beliau, gimana caranya dapat kasih sayang Allah, dapat rahmat Allah? Akhirnya dia lihat, ada dua perempuan, udah pernah dengar gak kisahnya? Pernah? Ada dua perempuan nahan kambing-kambingnya, padahal tuh kambing haus. Kan kita tahu kalau kambing haus gimana tuh? Nah, iya kan? Ini kambingnya haus ditahan. Datang Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ini ceritanya ada di surat Al-Qasas ini. Kata Nabi Musa, "Ma khutbukuma?" Maksud kenapa kamu berdua ini? Kenapa nahanin? Kenapa enggak ngambilin air, kan di situ ada sumur tuh, ada sumur di Madian. Kenapa enggak ngambilin air buat kambing-kambingnya?
Kata mereka, la nasqi hatta yusdir ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kita enggak bisa ngambil air di situ karena banyak orang laki-laki. Kecuali si pengembala laki-laki itu sudah selesai. Di rumah kita enggak ada laki-laki kecuali cuma satu, abah kita. Itu pun sudah sangat tua. Udah uzur, udah enggak bisa kerja. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa yang ngambilin airnya. Ngambilin airnya. Emang Nabi Musa diberikan oleh Allah salah satu mujizat kekuatan fisik. Ngambilin air, bagikan kepada kambing-kambingnya. Dan tidak mengharapkan imbalan spesial. Gak ada ngomong misalnya, Neng coba tolong bawain nanti makanan ada yang gak ada. Emang kita. Walhasil. Ada kita orang keterlaluan kadang-kadang. Udah buka puasa disediain, gratis, pakai protes lagi. Ini kalau bisa nih ayamnya ada juga, enggak telur ini gimana? Udah masih bersyukur nih kak. Di sini ada nggak yang begitu? Ada nggak datang? Jadi para hadirin, akhirnya singkat kisah, Nabi Musa doa sama Allah minta rezeki sama Allah SWT, gak mau minta sama makhluk. Pokoknya dia sudah berbuat baik, pasti Allah akan mengganjar kebaikan. Datang salah satu perempuan yang tadi berdua tuh, datang salah satu balik lagi. Inna abi yad'uk liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengundangmu ke rumah untuk membalas kebaikanmu tadi. Akhirnya balik, datang ketemuin ayahnya. Ternyata ayahnya namanya Nabiullah Shu'aib. Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam. Nabi Musa mengisahkan kisahnya. Akhirnya setelah itu Nabi Musa disediakan makanan sama Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib sebelumnya memberikan bisyarat, najauta minal qaumiz zalimin. Kamu sudah selamat dari kaum yang zalim, maksudnya Fir'aun. Akhirnya disediakan makanan. Nah ini nih saya mau bahas masalah pahala. Masalah apa tadi? Pahala nih, untuk antum biar tahu nih manfaatnya pahala. Begitu disediakan, apa beliau bilang? Maaf, ana enggak bisa makan makanan ini. Ini diterangkannya di mana? Di tafsir Al-Jalalain, ada di situ. Ini saya tidak bisa makan makanan ini. Kenapa? Kami orang soleh, artinya ini makanan halal. Ente makan. Kata Nabi Musa, jika makanan ini untuk membayar kebaikanku tadi, aku tidak bisa memakannya sekalipun aku lapar. Karena aku butuhkan pahala tadi untuk yaumul kiamat. Allahu Akbar. Ini pahala nih, ini pahala. Jangan main-main. Mau dibayar. Kata Nabi Shu'aib, ini bukan membayar kebaikanmu ya Musa. Tapi kami sedang menyambut tamu dengan baik. Supaya kami dapat pahala dari Allah untuk yaumul kiamat. Kata Nabi Shu'aib. Apa kata Nabi Musa? Kalau begitu saya makan ya Nabi Allah. Cakep gak tuh begitu? Ini urusan makan nih. Ana begitu, berapa kali ana ceramah ada orang ngasih hadiah. Ana gak nanya lagi sudah. Ana husnuzon nanya, ini hadiah. Nanya-nanya. Husnuzon. Dulu ada guru saya, namanya Kiai Haji Saleh Alawi. Masya Allah, rahimahullah, rahimahullah. Ada beliau hadir di tempat salah seorang muridnya. Masya Allah, itu muridnya ngasih fulus, ngasih hadiah buat kiai. Tapi bahasanya gini, kiai buat ongkos. Ini kiai-kiai sudah usia juga, ahli kitab dia, Masya Allah. Akhirnya, jazakumullah khairan, pulang naik beca. Itu amplop tebal tuh, dikasih semua sama tukang beca. Maka tukang beca. Kiai nggak salah nih kan? Segepok ya sih. Itu amanahnya buat ongkos. Jadi itu rezekinya sampean. Wah, cuman tukang becak merasa bersalah ini. Balik lagi ini peristiwa jadi panjang urusan ini. Wah, datang ke yang undang ini. Ente salah juga, ente ngapain terima ini? Wah, berdebat. Balik ke rumah kiai. Kata yang undang, kiai tolong kiai. Tadi bahasa saya itu bahasa halus,
Masa saya bilang saya ini ngasih kia, saya nggak bisa, dia udah buat ongkos, maksudnya bahasa halus gitu, nggak bisa. Itu amanah. Buat ongkos ya berarti rezekinya sih tukang beca. Kalau sekarang kamu ambil, kamu dosa di yaumul kiamat. Itu rezekinya dia. Di balik tukang becanya alhamdulillah. Luar biasa. Jalan-jalan. Kalau bisa kiai banyak yang ngomong buat ongkos. Akhirnya orangnya ngeluarin fulus lagi, ngasih hadiah. Jadi kata kiainya tergantung amanahnya. Saya juga mengamalkan itu, insya Allah. Ada orang pernah saya buat ongkos, buat yang lain mulai, ada nanya apa? Takutnya kan kita taruh ongkos, ini nanya lagi buat yang lain mulai. Dia namanya ustaz kan macam-macam. Walhasil, insya Allah barokah, insya Allah. Ya, yeah. Jadi pahala ini jauh lebih penting. Mestinya kita semangat kalau dijanjiin pahala. Betul gak? Kita semangat kalau dijanjiin pahala. Ini 70 kali lipat. Makanya lihat tuh orang-orang di Timur Tengah, Masjidil Haram makin hari makin penuh, makin penuh, makin penuh, makin penuh. Masuk 10 hari terakhir makin penuh lagi. Ya salam, ya salam. Insya Allah kita doakan nih Masjid Abu Bakar bisa meluaskan ini. Iya, doanya semua insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin, makin luas jamaahnya. Kita minta aja sama Allah, ya Allah jamaah yang sholat makin banyak. Insya Allah Allah kasih, ini semua bumi Allah semua nih. Allah bisa gerakan semua ini, gampang ini. Kata apa juga bisa dibeliin sama Allah semua. Allah murah, bagi semua, bagi Allah murah semua. Bagi Allah apa? Murah semua, gak ada yang mahal. Mudah-mudahan Allah kasih berkah kita. Amin. Kemudian lanjutnya, wa huwa syahrus sabar was sabar thawabul jannah. Bulan kesabaran dan kesabaran pahalanya surga. Wa syahrul muasah, bulannya tolong-menolong. Wa syahrun yuzadu rizqul mu'min fi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Ramadan, bulan di mana rezeki orang beriman diluaskan oleh Allah. Jadi nggak usah mikirin fulus, ente fokus gimana caranya bisa jalanin ibadah dengan baik, keluar kerja sunggul apa adanya, urusan rezeki pasti diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kita Muhammad, syahrun yuzadu rizqul mu'min fi. Wah, udah tenang aja. Saya ada cerita ini cerita nyata nih. Ada satu orang curhat sama Syekh Sa'rawi. Kenal? Syekh Sa'rawi, kenal? Rahimahullah, Syekh Sa'rawi. Kenal ya? Ulama besar dari mana? Dari Mesir. Kita ngomongin Mesir, orang Mesir ngomongin Mosor. Ya salam. Bilang ya salam. Insyaallah antum bisa ke sana insyaallah. Saya sudah ke sana. Mudah-mudahan antum semua bisa ke sana ya. Dari Mesir masuk ke Palestina, Yordania. Ya insya Allah, jadi bisa ke Al-Aqsa. Jadi para hadirin, ada orang curhat sama Syekh Sa'rawi. Ini sampai jam berapa ya biasanya? Jam 9 udah selesai. Wah, kalau Ustaz Abdullah gak ada waktunya nih ceramahnya. Jadi curhat, ya Syekh, ini cerita bagus betul. Antum perhatikan baik-baik ya. Ini cerita masalah tauhid, keimanan. Ya. Dia bilang, ya Syekh, saya nih kerja di perhotelan. Di situ ada jual khamar. Ada jual apa? Khamar. Dan ada tempat-tempat hiburan yang mana berkaitan dengan maksiat. Kif nih. Sedangkan anak ada istri, ada anak. Kata Syekh Sa'rawi dengan entengnya beliau jawab, keluar. Kaget deh. Suruh keluar dari kerjaan itu. Suruh berhenti. Karena itu haram. Kita mau ngapain kerja yang haram? Keluar. Jual khamar haram. Keluar. Apalagi tempat hiburan maksiat. Keluar udah. Ya Syekh, anak istri aneh gimana? Kan begitu lah. Rata kan begitu deh. Orang kita kan begitu deh. Rata. Dijawab oleh Syekh Sa'rawi dengan ayat suci Al-Quran. Antum apa lah semuanya ayatnya? At-Talaq ujung ayat 2, awal ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya
Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah keluarkan kesulitan, Allah datangkan rezeki yang tak terduga. Tapi penjelasannya keren, dengerin baik-baik. Kata Syekh Sarawi, ente ikutin urutan Qur'annya loh. Disuruh ngapain yang pertama? Waman? Ya takilah, takwa dulu. Ente jangan nanya jalan keluarnya. Ente jangan nanya rezekinya. Udah takwa belum ente? Ente keluar, ente takwa kepada Allah. Nanti baru tingkatan berikutnya, jalan keluar dapat, rezeki dapat. Asik ya? Asik gak? Asik gak? Kan kebanyakan orang, nanti gimana nanti? Loh, kok nanti apa sih? Takwa dulu. Takwa dulu kepada Allah. Yang ente harus pikirkan, ente bertakwa sama Allah. Selesai urusan. Nanti jalan keluarnya Allah yang kasih, rezekinya Allah yang kasih. Gak lama dia dapat kerjaan lagi. Di hotel lagi. Tapi hotelnya di Al-Madinatul Munawwarah. Kisah nyata nih, orang Mesir. Akhirnya dia kerja di hotel yang mana melayani jamaah haji dan umroh. Sholatnya di Masjid Nabawi. Coba lihat cara Allah mengangkat orang. Nggak susah. Kita tugasnya takwa kepada Allah. Ya saya bilang, ya saya bilang, ya saya bilang. Iya, kita kadang-kadang suka bingung ngeliat orang ini apa-apa. Takwa, selesai. Nih, kita nih muslim nih, mayoritas di Indonesia. Kalau takwa sama Allah, gak ada yang bisa ngalahin kita. Boh, kekuatannya luar biasa. Kalau kita gak takwa kepada Allah, kita lemah. Yang ditakutin sama musuh-musuh Islam, kalau muslimnya pada istiqamah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang bertakwa kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Salam banyak ya salam. Bukan nanti ente kalau pulang ditanya ceramahnya apa tadi? Ya salam. Selamat semuanya. Lanjut, akhirnya apa? Ini dikit lagi. Tadi dulu jangan balik dulu. Nih ada aja yang balik satu. Tapi harus kita tinggal sendiri. Nih ujungnya nih. Ini penting ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan lidunubi wa itqa raqabah minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi shay' aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ngasih makan buka puasa buat orang lain, maka Allah ampunin dosa-dosanya, Allah bebaskan dari neraka jahanam, dan Allah karuniakan pahala orang yang memakan makanannya tanpa mengurangi pahala orang yang memakannya. Ya salam. Masya Allah, luar biasa. Makanya mulai sekarang antum ada luas rezeki, antum beli korma tuh di kampung-kampung, di desa-desa kadang-kadang korma kan kurang tuh, supaya orang dapat sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kalau sunnah Nabi, kalau buka puasa tuh korma dulu, baru air putih. Ingat nih, bukan air putih dulu, korma dulu, baru doa. Itu Nabi begitu. Nabi. Nah, kalau ada rutab di kedepanin nama Rasulullah. Kalau nggak ada, ya korma, baru air putih. Ya, paham ya? Nah, biar orang mau makan korma, kormanya ente kasih yang enak. Korma mejol, tau gak mejol? Itu 5 kilo 1.100.000. Itu ente sediain orang, jangan tanggung-tanggung. Keluarin bijinya, berkhidmat sama orang buka puasa sekalian. Keluarin bijinya, set, ganti keju itu. Ini gak makruh deh, kita ngomong begini gak mau deh, pada buka puasa kan, ya bener. Itu hati ente taruh korma ente di pojok sono, yang lagi buka di sono kelar ke sini. Korma yang lain belakangan, ini dulu. Ya salam, ya salam. Korma dulu baru air putih. Ini kagak, ya Allah, anak pernah ngeliat orang sini, orang kita. Nasi, ini dengerin nih, nasi, pakai kuah begini nih. Ini belum azan ini, udah begini. Wah, wah, wah. Astagfirullahaladzim. Anak bilang,
Alafu ya akhi, bukan itu jangan begini bu. Dari dulu dari zaman Abah Ani begini bu, kamu dari zaman Abah Ani gimana sih? Itu ngikutin Rasulullah dong. Korma dulu, baru air putih. Baru mana? Langsung begini. Begitu aku langsung bawa. Ada nggak yang mesti begitu? Kasih tahu. Mana dia orang ini? Nanti udah sakit baru. Kita ini diajarin belum lama saya. Subhanallah ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin ilmu kesehatan yang luar biasa. Saya belum lama makan sama orang Abu Dhabi. Orang Abu Dhabi saya makan, tapi makannya di Jakarta saya. Makan di satu acara. Saya makan nasi sop iga. Ya salam. Nasi sop iga. Ente jangan kebayang begitu. Ini ilmu nih. Dia makan buah. Dia makan apa? Buah. Makan buah. Jadi aneh, tanya dia, aneh isi. Aneh tahu orang-orang luar kebanyakan gitu. Buah dulu baru makan. Aneh katanya gak makan. Oh aneh buah dulu. Aneh? Dia bilang, bukan aneh-aneh. Aneh gak nasi dulu? Aneh bilang. Kalau kita di sini nasi dulu. Wah salah dia bilang. Mestinya buah dulu baru nasi. Oh begitu. Tapi dia ngeluarin ayat Quran, kalah ngeluarin ayat, ada di ayat Quran aneh gak kepikir, benar subhanallah itu deh tuh muslim ketemu muslim tuh harus seperti ini, harus ada penambahan ilmu, benar? Dia bawakan ayat di mana Allah menjelaskan tentang kenikmatan surga, aneh gak kepikir benar juga, aneh gak nyalain dia, subhanallah. Dan ternyata secara ilmu kesehatan kan kalau buah dulu makanan masuk gampang dicernanya itu. Kan gitu. Kalau antum makannya apa dulu? Nasi dulu apa ya buah dulu? Anak mau tanya. Sekarang nih disediain kebuli satu nampan. Ini kebuli tahu kebuli? Kebuli pakai daging kambing, jangan pakai daging ayam. Ini orang belakang suka pakai daging ayam nih. Ini keluar dari kaidah nih. Anak hari ini besok pakai ikan bedak maksudnya. Nih kebuli nih, pakai daging kambing nih. Nih dengerin apa ini? Ini penting nih. Terus disediain satu nampan empat orang dikasih pisang. Biasa kan gitu? Dikasih pisang. Ente makan pisang dulu apa kebuli? Oh ente mau makan pisang dulu? Dagingnya habis. Yang tiga duluan. Habis kita. Ane pernah ngomong-ngomong. Nggak bisa begitu cara. Tapi mulai sekarang saya insya Allah buah dulu, udah buah dulu deh. Kena ayat Quran kalah kita udah selesai. Ente tahu deh pakai apa? Surat Al-Waqi'ah. Subhanallah, emang ini muslim ketemu muslim tuh harus begitu nambah ilmu. Dia bilang apa? Ente nggak dengar firman Allah? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Mana duluan Allah sebut kenikmatan surganya? Buah-buahan yang mereka bisa pilih dan daging burung yang mereka inginkan. Sebelum Allah sebutkan makanan berat seperti daging burung misalnya, Allah sebutin dulu buah. Subhanallah. Dia mana? Selesai. Jadi antum mulai besok antum makan korma. Nasi habis enggak masalah. Yang penting antum sudah makan korma wa air putih. Cukup. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa ngasih orang makanan buka puasa. Belum banyak ente kasih. Ini Ramadan bulannya ente keluarin fulus. Sebanyak-banyak ente kasih orang. Kasih. Nggak bakal miskin. Nah ini masjid apa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Kita ini krisis As-Siddiq. Kita banyak orang Islam banyak. Yang as-siddiq gak banyak, yang siddiqin gak banyak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana qasamalun min shadaqah bal yazdad, harta tidak akan kurang dengan sedekah, akan tetapi bertambah. Yang percaya ini berapa persen? Yang percaya. Ada orang tromo lewat dia diem aja beragama. Ada orang tiap tromo lewat dia senyum. Ji kenapa sih ji senyum? Kan senyum sedekah. Ya bukan sama tromo. Taruh fulus ente sesama muslim senyum sedekah
لا الناس يقولوش إنا لله وإنا إليه. Ada ada aja kejadian nyata itu. Jadi sebagai penutup, ada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan banyak ulama menyatakan hadis ini sahih. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن. Jika telah datang malam pertama dari bulan suci Ramadan, setan-setan itu diikat dan jin yang pembangkang juga diikat. Wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun. Ditutup semua pintu neraka jahanam dan tidak ada satupun pintu yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah walam yughlaq minha babun. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Semuanya dibuka pintu surga, pintu neraka semua ditutup. Kemudian wa yunadi munadin. Nah, ini kita jangan pernah lupa tiap malam nih. Wa yunadi munadin. Munadin ini maksudnya diartikan para malaikat menyeru kepada hamba-hamba Allah. Ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi al-shar aqsir walillahi utaqa'u minan nar. Ya baghi, pakai ghain bukan qaf. Ya baghi, apa ya baghi? Ay ya murida, baga'an menginginkan. Ya baghi. Hah? Tibghais. Agar tibghais orang Arab bilang, ente mau apa? Ya murid al khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan, akbil, sambutlah kebaikan. Maksud segera lakukan itu apa yang anda bisa lakukan. Wahai baghi asyar aqsir, yang ingin melakukan kejahatan, tahan, jangan melakukan. Walillahi utaqa'u minan nar. Di setiap malamnya itu ada pembebasan dari api neraka jahanam. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa dzalika kullu lailah. Dan ini sahutan setiap malam. Ini termasuk yang giring-giring antum nih datang masjid ini karena ada munadin. Ayo tarawih, ayo. Tapi nya memang telinga kita enggak dengar. Tapi hati kita berasa. Orang yang punya hati bersih berasa ketarik dengan panggilan-panggilan itu. Insyaallah mudah-mudahan kita makin hari makin baik. Makin soleh. Makin taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan semua yang sudah berjasa untuk masjid ini, insya Allah Allah terima amal salehnya. Semua yang sudah datang ke sini, insya Allah Allah terima amal ibadahnya. Allah kabulkan hajat-hajatnya, terutama hajat kita. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh buat kita semua, pemimpin yang bisa mengarahkan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم اهدنا من عندك وافق علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبقي بنطق ربع ساعة بنطق ورنيني ورنيني دراسي نطق قال النبي فاستكثروا فيه min arba khisal. Perbanyak empat hal. Perbanyak apa? Khaslatan turduna bihima rabbakum. Dua perkara menyebabkan Allah ridha. Wa khaslatan la ghina lakum anhuma. Dua perkara yang kamu membutuhkannya. Ammal khaslatan allatani turduna bihima rabbakum fashahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruh. Dua perkara yang menyebabkan Allah ridha, ente ucapkan ente ucapkan kalimat syahadat dan ente minta ampun kepada Allah. Yang dua yang ente butuhkan, tas'alunallaha al-jannah, ente minta surga kepada Allah, wa ta'udzuuna bihi minan nar, minta dijauhkan dari api neraka jahanam. Makanya itulah bacaan di bulan suci Ramadan. Ulama sepakat ini zikir paling afdol setelah bacaan Al-Qur'an di Ramadan. Nomor satu Al-Qur'an.
Nomor dua ini. Ayo sama-sama. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min sakhatika wan-nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min sakhatika wan-nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min sakhatika wan-nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini bacaan bukan hanya untuk menjelang buka puasa saja. Bukan hanya setelah tarawih saja, ente lagi diam, lagi jalan, lagi ngapain, bacanya ini terus Ramadan. Satu kali aja ucapan kita diterima sama Allah ini, berarti kita gak masuk neraka. Nah ini doanya, kita minta surga, minta dijauhkan dari murka Allah dan neraka. Satu aja kita dikabulkan nih, dari ribuan ucapan kita ini, dikabulkan satu aja sama Allah, berarti gak masuk neraka. Itu masuk Allah aja. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Bersama saling sapa TV.